Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Terima kasih kepada anda yang terus bersama kami dalam slot Bicara Khas. Hari ini kita ada satu tajuk yang sangat menarik. Sebuah institusi yang sangat saya hormati membiayai pengajian saya sampailah saya berjaya pada hari ini dan saya bayar balik. Itu yang paling penting. Kena bayar balik setiap pinjaman yang kita ambil dulu. Hari ini di bawah tema Sayangi Generasiku, kita nak mengupas dan juga berbicara dengan panjang lebar tentang satu tabung yang semua kenal, semua tahu nama ini, iaitu PTPTN, Tabung Perbandaran Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Jadi hari ini kita nak bersama dengan seorang tetamu yang sangat tepatlah untuk mengolah dan juga memperincikan apa jua isu-isu semasa tentang PTPTN ini. Saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada pengerusi PTPTN yang ke-6. Kita ada saudara Wan Saiful Wan Jan, pengerusi PTPTN, dan antara pengerusi pertama bukan dari kalangan ahli parlimen dan juga umur ni saya tak pasti yang terdahulu, tapi saya bayangkan antara yang paling muda sebagai pengurusi PTPTN. Tahniah tuan. Baik, alhamdulillah, baru pulang dari Johor kabarnya, ketika ini sedang menjelajah, begitu ya? Ya, betul. Jelajah ni untuk apa? Kita menerima arahan daripada kabinet untuk menjalankan sesi jelajah seluruh negara untuk berjumpa dengan stakeholders dan membuat penerangan dan juga mengumpul idea-idea bagaimana untuk move forward lah PTPTN ni. Jadi kita laksanakan. Semalam kita di Johor Bahru, kita dah pergi ke 5 negeri lain sebelum Johor. Jadi Johor dan negeri ke-6 kita pergi. Ke-6. Akan menjelajah ke semua negeri? Kita akan pergi ke semua negeri insyaAllah. Dan kita akan jumpa dengan pelbagai kumpulan untuk bercakap dengan mereka. Baik. Cik Wan, mukadimahnya, saya suka tanya soalan sebab Cik Wan baru datang ke sini sebagai pengerusi PTPTN. Sebelum ini melihat PTPTN dari luar, contohnya. Sekarang berada di pentas ataupun posisi teratas dalam PTPTN. Berkeupayaan untuk mengubah segalanya, contohnya. Jadi bagaimana 6 bulan anda diletakkan di posisi ini? Apa perkembangannya dan juga apa perasaannya? Dia pengalaman sebenarnya amat berbeza daripada sebelum-sebelum ni lah. Okay. Kalau dilihat dari segi macam disebut tadi lah. Sebelum-sebelum ni pengerusi PTPTN biasanya ahli parlimen. Tiba-tiba datang seorang yang bukan ahli parlimen dan baru lagi dalam dunia politik. Sebenarnya masa kita mula-mula mencari pengerusi dulu, memang usaha kita lah untuk cari golongan profesional untuk memegang jawatan tersebut. Tapi bila kita jumpa, kalau tak silap saya, 5 atau 6 orang. Saya salah seorang yang menjemput mereka untuk datang jumpa. Saya membantu Menteri Pendidikan yang berhormat Dr. Mazli Malik. Tapi seorang pun tak nak sebab tanggungjawab yang diberi ada tension, ada sedikit perbezaan antara ekspektasi yang diberikan dengan resources yang ada dan kuasa-kuasa yang ada. Jadi bila berlaku pertumbungan antara expectation daripada rakyat dan kebolehan sebenar untuk melaksana, golongan profesional ini nampak bahawa ini sebenarnya bukan sangat isu profesional, bukan sangat isu management, tapi lebih isu dari segi political will. Itu yang akhirnya jatuh kat saya pula. Saya tengok menteri tengok saya lah. Okay, kita cuba apa yang boleh lah, insyaAllah. Betul. Satu cabaran besar kepada anak muda kita memimpin PTPTN sebenarnya. Okay, insyaAllah. Kita cuba perjelaskan satu persatu isu yang kita nak bawakan pada malam ini. Penonton sekalian, anda juga boleh menyaksikan kami secara Facebook Live di Berita RTM. Kita bersiaran di Facebook Live. Anda juga boleh letakkan apa sahaja komen ataupun pandangan, cadangan yang mungkin sempat saya baca, saya akan ajukan kepada pengerusi PTPTN seketika nanti. Dan juga katanya boleh buka talian, kita akan buka talian. Anda yang ingin berkomunikasi, nak tanya soalan terus kepada pengerusi PTPTN, boleh hubungi kami seperti talian yang tertera seketika nanti. Baik, kita nak mulakan dengan dah berdering dah telefon. Baru buka Sabo, izinkan saya mukadimah dengan pengerusi dulu, barulah kita ambil panggilan selepas ini. Isu panas. Baik, Sayangi Generasiku, kita sedia maklum PTPTN ni sebab apa nak bayar balik? Sebab nak bagi pinjaman kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang berikutnya nanti. Kalau tak bayar balik pembiayaan ini, maka terbantutlah usaha untuk beri pembiayaan kepada generasi seterusnya. Jadi, Sayangi Generasiku di mata pengerusi PTPTN ni. Ya, saya rasa ini satu benda yang kita kena faham dan tema yang dipilih untuk kita bincang malam ini adalah satu tema yang kenalah dengan suasana semasa. Sebab
kebanyakan orang bila melihat PTPTN, dia melihat sebagai agensi memberi pinjaman. Okay. Dan ramai yang tidak melihat dari segi dari mana datangnya dana yang nak dibagi untuk pinjaman tersebut. Dan sebenarnya bila kita bercakap mengenai menyayangi generasi kita, memikirkan mengenai masa depan negara, PTPTN memainkan peranan yang amat penting untuk memastikan bahawa generasi masa akan datang akan mempunyai dana atau mempunyai peluang untuk meminjam dana sekiranya mereka memerlukan pinjaman tersebut. PTPTN ini dia rolling fund. Betul. Nanti kita boleh bincanglah bagaimana model pembiayaan PTPTN. Tapi yang pastinya ialah kita mesti mengutip secukupnya dana untuk memastikan kita boleh terus memberi pinjaman dana. Jadi modelnya adalah kutip atau pinjam untuk memberi pinjaman. Dan kalau kita memikirkan mengenai masa akan datang, maka kita kena pastikan bahawa dana ini mencukupi untuk mereka. Dan kalau dilihat dari segi perdebatan yang berlaku mengenai PTPTN dalam masa sekarang, dan sebenarnya PTPTN ini lama dah orang bincangkan. Betul. Cuma sekarang ni ada mungkin kita boleh ringkaskan ada lebih kurang tiga kumpulan yang selalu bincang. Pertama ialah segi pembuat dasar. Jadi pembuat dasar selalu bercakap mengenai sustainability, kelestarian PTPTN sebagai sebuah entiti untuk menjalankan tugasnya di masa akan datang. Kemudian ada kumpulan kedua iaitu kumpulan peminjam sekarang. Yang mana kita kena pastikan bahawa bebanan yang mereka tanggung tidaklah terlalu berat, tetapi waktu yang sama mereka perlu membayar kembali. Dan mereka perlu membayar kembali untuk memastikan golongan ketiga yang jarang sangat bercakap dalam perdebatan ini, iaitu golongan ibu bapa yang ada anak-anak yang masih kecil. Contohnya kalau ada anak-anak darjah 2, darjah 3 sekarang, dalam masa 10 tahun lagi nanti baru dia akan buat pinjaman. Jadi mungkin dia tak terfikir mengenai PTPTN sekarang. Kalau kita mengambil berat mengenai mereka, menyayangi mereka, memikirkan masa depan mereka, jadi kita ada tanggungjawab memastikan dalam kita memenuhi tuntutan segera daripada peminjam sekarang, kita juga memastikan bahawa anak-anak kecil di sekolah-sekolah ini ada dana yang mereka masih boleh pinjam. Jangan sampai kita beri kepuasan kepada satu kumpulan tapi satu kumpulan lagi terabai di masa akan datang. Jadi penyeimbangan ni sedang kita cuba lakukan, dan saya rasa ini ialah elemen menunjukkan bahawa kita mengambil berat tentang generasi masa akan datang. Dari sudut angkanya, saya kira promosi dan juga kesedaran kepada orang ramai supaya membayar pembiayaannya berlaku setiap tahun sebenarnya. Bagaimana dari sudut keupayaan dan juga mereka yang membayar pembiayaan mereka ni, adakah semakin meningkat ataupun angka-angka yang boleh kita kongsikan malam ni? Okay, kita ada lebih kurang 1.8 juta peminjam yang patut bayar sekarang. Yang patut bayar sekarang. Okay. Ialah kita ada peminjam yang belum wajib bayar lagi ya, mungkin sedang belajar lagi ataupun ada pengecualian-pengecualian yang kita berikanlah. Daripada asal penubuhan PTPTN pada 1997 sehinggalah tahun ini, sehinggalah sekarang, PTPTN telah memberi pinjaman kepada sekitar 2.9 juta pelajar. Yang perlu membayar sekarang, 2.9 juta peminjam tu besar dana yang kita bagi, 54 bilion lebih kurang. PTPTN ni ialah kita datang daripada orang-orang biasa ni, bila sebelum masuk PTPTN bercakap mengenai bayar kredit kad beberapa ribu ringgit sebulan, tiba-tiba sekarang kita berurusan dengan dana yang bilion-bilion jumlahnya. Tapi macam mana pun jumlah yang dipinjamkan oleh PTPTN setakat ini adalah 54.9 bilion. Ada 1.8 juta peminjam yang perlu membayar. Daripada jumlah tersebut, kita boleh kata 50% sama ada telah selesai membayar ataupun sedang membayar dengan konsisten. 50% lagi ada masalah dari segi pembayarannya. Pembayarannya adalah tidak konsisten ataupun ada juga yang tak bayar langsung. Dan ini yang agak membimbangkan kita, sebab sebenarnya peratusnya adalah lebih tinggi sedikit. Dia pecahannya yang sama ada selesai ataupun konsisten bayar, dia pecahan dia lebih kurang 47% daripada peminjam. 53 lagi tu, 33% adalah peminjam yang bayar dengan tidak konsisten, maksudnya bermasalah lah. 20% lagi tak pernah bayar langsung. Daripada dia mula-mula keluar belajar, dia ambil pinjaman, dia habis belajar, sehingga sekarang kita tak tahu di mana dan bayaran tak pernah ada. Jadi itu menimbulkan sedikit cabaran lah kepada kita untuk kita uruskan dana yang ada. Tetapi di pihak pengurusan PTPTN setakat ni belum ada lah masalah dari segi
kebolehan untuk bagi pinjaman masa akan datang sebab kita pun ada pinjaman yang kita buat daripada bank untuk memastikan bahawa kita boleh memberi pinjaman kepada pelajar. Maksudnya kepelbagaian sumber itu membuatkan PTPM masih lagi mampu memberi pinjaman kepada Dari segi kemampuan memang ada. Cuma di peringkat Yang Amat Perdana Menteri, saya rasa yang beliau selalu sebut ialah mengenai betapa besarnya jumlah hutang yang ditanggung oleh PTPTN. Sebab kalau model yang kita ada sekarang ialah kita pinjam untuk bagi pinjam, maka bila kita pinjam tu jumlah dia makin lama makin meningkat lah. Jadi itu bebanan hutang yang kita tanggung. Okey, baik. Banyak lagi yang kita akan kongsikan bersama dengan anda semua. Terutamanya saya tertarik kepada angka yang ditulis lebih kurang 353,000 peminjam yang tidak pernah membuat bayaran balik. Ini satu jumlah yang besar. Baik, bicara khas kembali malam ini kita berbicara tentang Sayangi Generasiku, khusus untuk PTPTN. Kita bersama dengan pengurusi PTPTN. Saya tengok di Facebook agak rancak juga yang menanyakan soalan. Ramai nak tahu mengenai PGB itu. Tapi lepas ni lah kita cerita. Sebab awal-awal ni kita nak bagi maklumat data dulu. Sebab kalau kita mula dengan isu nanti, asas sebenar yang kita nak bawakan pelaksanaan PTPTN itu tidak tercapai. Tadi saya sebut mengenai angka yang sangat mengejutkan, lebih kurang 353,000 peminjam yang tidak pernah membayar balik wang pinjaman walaupun satu sen. Bagaimana? Ya, ini satu jumlah yang besarlah. 353,000 orang ini mewakili lebih kurang 20% daripada jumlah peminjam yang sepatutnya membayar balik. Ini fokus kita dan saya rasa kita kena akui lah apabila saya mengambil alih kerusi sebagai pengerusi sebelum ni, apa yang saya dapati ialah ada sedikit kepincangan dari segi model operasinya. Sebab daripada awal PTPTN ini digunakan sebagai sebuah jentera untuk mencapai agenda politik. Agenda politik ini bukan maksud saya negatif, tapi ada agenda untuk membantu masyarakat. So it's a socio-political agenda. Dan apabila agendanya ialah sedemikian, maka hampir semua yang memohon untuk meminjam diberikan pinjaman. Dan hasil daripada itu ialah kita tak ada proses tapisan yang begitu sesuai lah dengan agensi, dengan kedudukan sebagai agensi memberi pinjaman. Di waktu yang sama kita juga ada sedikit cabaran lain dari segi untuk membolehkan kita memberi pinjaman kepada pelajar. Model sekarang ialah kita bukan ada dana daripada kerajaan. Kerajaan dah berhenti memberikan dana sejak pada 2003-2004 sebelum ini. Jadi PTPTN terpaksa meminjam daripada institusi kewangan. Pinjam itu pada kadar sekitar 5% yang interest yang dikenakan. Tapi kita bagi pinjaman pada kadar sekitar 1% ujrah yang dikenakan. Jadi ada gap antara rate yang kita bayar bila kita pinjam daripada financial market dengan rate yang kita kenakan kepada pelajar apabila mereka meminjam pada kita. Jadi dengan tekanan yang ada, itu otomatik menyebabkan PTPTN berhutang. Di waktu yang sama dasarnya ialah siapa yang pinjam seboleh-bolehnya nak bagi. Jadi dengan tekanan yang sedemikian, apa yang berlaku dalam PTPTN ialah kita ada 170,000 orang pelajar yang biasanya dapat pinjaman daripada kita setiap tahun. Dan dana yang diperlukan ialah sekitar 3 hingga 3 bilion ringgit. Ini satu jumlah yang besar. Saya nak bagi perbandingannya, kalau bajet seluruh negeri Johor ialah 1.5 bilion setahun. PTPTN punya pinjaman saja yang kita bagilah dua kali ganda bajet negeri Johor setiap tahun. Jadi ini nak tunjuk betapa besarnya tanggungjawab yang ada pada PTPTN. Jadi apabila kita menghadapi, apabila saya masuk hari itu, antara benda yang kita dapati ialah data yang ada dalam rekod PTPTN adalah agak kurang lengkap. Ramai peminjam yang kita tak tahu ada di mana. Itu kita cuba perkukuhkan sekarang. Dan apabila kita mula buat kajian, maka kita dapati inilah 20% daripada peminjam, 353,000 orang peminjam tak pernah bayar langsung. Dan of course ini menyebabkan ada cabaran yang amat besar lah kepada PTPTN. Kita nak pastikan kita dapat kutip 3 bilion setahun. Ada 353 ni tak pernah bayar langsung. Maka kita perlu perketatkan penguatkuasaan kita. Kita dalam proses untuk cuba menangani hal ini. Dan saya rayulah kepada peminjam-peminjam di luar sana. Kalau sekiranya ada mana-mana peminjam PTPTN yang
masih lagi tidak melapor diri, bukanlah lapor diri sangat, paling tidak pun bagilah kita alamat yang terbaru, bayarlah walaupun sedikit. Betul. Supaya kita boleh pastikan mereka membayar dan kemudian adik-adik kita, anak-anak kita, mungkin anak-anak mereka sendiri di masa akan datang memerlukan pinjaman, kita boleh bagi pinjaman tersebut. Okey. Dah terlalu banyak panggilan berdering, kita kena ambil juga seorang dulu boleh tuan. Okey, kita ada seorang pemanggil dari Melaka katanya. Hello. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Saif daripada Melaka. Faiz. Okey, silakan Faiz. Okey, assalamualaikum pengacara dan Tuan Wan. Jadi berkenaan dengan isu bayaran balik GTN, baru-baru ni kerajaan ada membuat cadangan baru, iaitu potongan melalui gaji, mengikut percentage, dan kemudiannya cadangan tu ditarik balik semula setelah menerima banyak kritikan daripada pelbagai pihak. Jadi persoalan yang saya nak ajukan, sebelum buat cadangan tu, adakah buat sebarang perbincangan dulu dengan pegawai-pegawai tertinggi daripada PTTN sendiri, dengan pegawai-pegawai KPT, feedback daripada universiti tentang tentang apa kemampuan graduan untuk bayar sebelum cadangan tu diusulkan kepada media untuk dilaksanakan dan sebelum ditarik balik semula. Itu je soalan saya. Terima kasih Saif dari Melaka. Saya pasti ramai tak sabar nak dengar jawapannya. Ya. Saya pun memang tunggu nak tanya lepas ni. Sebenarnya nak tunjuk data dulu tetapi alang-alang pemanggil kita dah tanya, rasanya kita kena jawab teruslah. Ya, saya ini satu soalan yang baik sebab memang ramai sungguh yang tanya saya soalan ni. Dan saya pun kesian kepada pegawai di PTPTN yang yang sering dikritik. Dia dikatakan ialah memperkenalkan perkara baru tanpa berbincang dan sebagainya. Dia kalau kita tengok dari segi kronologinya, apa yang berlaku ialah sekitar saya ambil alih pada 18 Jun tahun ini, dan pada masa itu kalau kita ingat janji kita ialah untuk memastikan bahawa travel blacklist dihapuskan, dan kemudian mereka berpendapatan di bawah RM4,000 dikecualikan daripada pembayaran sehinggalah gaji mereka mencecah RM4,000. Kita usahakan perkara tersebut. Pada bulan Ogos saya bertemu dengan Perdana Menteri, pada bulan Oktober saya bertemu Perdana Menteri dan mesej yang diperolehi adalah mesej yang amat jelas, iaitu semua orang patut bayar tanpa pengecualian. Bagaimanapun kita adakan beberapa kajian dan kita produce beberapa cadangan lah. Cadangan tersebut dibentangkan kepada Kementerian Pendidikan, kepada KPM dan diluluskan di peringkat KPM. Jadi prosesnya ialah PTPTN ini, pegawai-pegawai di PTPTN adalah agensi pelaksana, adalah pegawai-pegawai pelaksana. Pembuat dasarnya datang daripada atas. Sebab itulah bila kita nak memperkenalkan apa-apa perkara sekalipun, kalau perasan saya tunggu kelulusan daripada atas baru saya buat pengumuman. Dan pegawai pun apabila ada kelulusan daripada atas barulah boleh dilaksanakan. Sebab tu lama gap, orang duk tunggu apa 2-3 bulan tak ada pengumuman ni. Jadi Ogos dan Oktober saya bertemu dengan Yang Berhormat Perdana Menteri dan mesejnya adalah clear. Semua yang meminjam patut membayar. Kita buat pembentangan kepada kementerian dan pihak kementerian setelah diperhalusi cadangan tersebut, maka kementerian yang mengangkat kepada kabinet. Kabinet meluluskan, jadi berlaku perbincangan di peringkat menteri-menteri kabinet. Kabinet meluluskan satu keputusan pada 23 November. Jadi 23 November itu keputusan kabinet dan arahan yang kita dapat ialah laksana pada 1 Januari. Salah satu daripada arahannya ialah potongan gaji berjadual ni lah. Dan ada lagi sebenarnya yang tu tenggelam sikit. Kalau ingat dalam ucapan belanjawan dan juga dalam keputusan kabinet 23 November tu, ada isu mengenai bagaimana majikan boleh membantu pekerja. Ada pelepasan cukai untuk mereka menabung. Dan ada 5 langkah sepenuhnya. Tapi macam mana pun soalan tadi mengenai potongan gaji berjadual, PGB. 23 November diluluskan oleh kabinet dengan arahan supaya dilaksanakan 1 Januari. Dan kemudian pada 5 Disember saya membuat pengumuman keputusan dicapai oleh kabinet tersebut. Apabila bantahan ataupun suara daripada rakyat begitu kuat mengatakan bahawa mereka agak tidak selesa dengan keputusan tersebut, maka kabinet sekali lagi pada 7 Disember berbincang mengenai isu ini, and to the credit of the wisdom di peringkat kabinet ini, mereka mengambil keputusan bahawa
perlu diambil kira semula, perlu difikirkan semula keputusan yang mereka putuskan pada 23 Disember. Jadi arahan untuk melaksanakan potongan gaji bulanan ditangguhkan pelaksanaannya sehinggalah kita bercakap lagi sekali dengan stakeholders yang ada. Jadi kita melaksanakan juga arahan tersebut. Jadi kalau ada yang kata bahawa pegawai-pegawai PTPTN ni tak bincang, saya rasa itu agak tidak adil lah untuk para pegawai saya di perbandanan di PTPTN. Sebab memang perbincangan diadakan di pelbagai peringkat dalam kerajaan dan keputusan kabinet kita laksanakan dengan sepenuhnya. Okey, baik, itu jawapan, saya kira jawapan yang sangat tepat dan juga menjawab soalan saudara Saif ketika tadi. Dan jelajah yang dilaksanakan ini pun dalam pada nak mengutip pandangan-pandangan terutamanya tentang PGB ini jugalah. Ya, betul. Dan sebelum daripada kita bagi cadangan kepada kementerian dan kepada kabinet, kita dah adakan beberapa sesi perbincangan. Baik. Di waktu yang sama, sekarang ini pun diarahkan untuk adakan perbincangan semula. Betul. So, kita laksanakan. Okey, baik, bicara khas kembali. Malam ini kita berbicara tentang Sayangi Generasiku, berbincang, memperinci tentang PTPTN dan kita ketika ini ada pemanggil lagi. Boleh, Cik Wan? Cik Wan senyum je tadi. Okey, kita ambil pemanggil Encik Arifin dari Perak ketika ini. Hello, Encik Arifin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bicara dengan PTPTN. PTPTN. Encik Arifin nak tanya untuk anak ke macam mana ni? Saya nak tanya soalan ni. Okay, sila. Dulu kata apa PTPTN tak payah dibayarkan, dimansur kan. Okey. Kemudian pajak-pajak terpaksa pula kena bayar ikut gaji yang diterima. Kemudian kabinet bersyarat kena bayar pula peringkat yang itu. Jadi saya nak tahu keputusan ni macam mana PTPTN ni. Ada ke pajak-pajak kita yang tak bekerja ni kena bayar? Okey, yang hujung sekali tu bagus. Yang tak bekerja kena bayar. Okey, baik. Terima kasih. Itu saya kan banyak pajak yang keluar universiti tak dapat kerja. Tak dapat kerja lagi. Kerja terhad, bidang kerja terhad apa yang belajar kat universiti tu. Jadi ada keperlu pajak-pajak ni kena bayar. Okey, baik. Terima kasih banyak Cik Arifin. Okey. Yang mula-mula tadi pasal manifesto banyak kali dah yang dijawab. Cuma yang hujung sekali tu menarik juga. Cuma yang kata dimansuh tu memang kita tak pernah kata untuk dimansuhlah. Itu bukan niat kita dan setakat ni belum ada lagi perbincangan mengenai memansuhkan PTPTN. Mengenai yang tak bekerja ni, kita sebenarnya ada dasar yang mana para peminjam dalam masa 12 bulan selepas mereka tamat pengajian, mereka tak perlu membayar lagi. Hanya selepas bulan ke-13. Jadi harapan kita dalam masa 12 bulan itu dapat cari kerja. Kena cari kerja. Jadi jawapan ringkasnya ialah 12 bulan pertama tak perlu bayar lagi. Harapnya dalam masa 12 bulan tersempat untuk mencari kerja dan selepas itu mula membuat pembayaran. Tapi kalau sekiranya ada sesiapa yang ada masalah, masih ada tekanan, masih tak mampu dan sebagainya, saya rasa PTPTN ni antara peminjam yang paling baik kat muka bumi ni. Semuanya boleh dibincangkan. Yang kita tak nak jadi ialah peminjam yang menghilangkan diri dan tidak bagi tahu kita bahawa dia ada masalah. Bila tak bagi tahu, maka kita tak boleh bagi penyelesaian. Tapi kalau sekiranya dia datang ke pejabat dan berbincang dengan pegawai-pegawai kita, setakat yang saya dengar setakat ini, setiap kali berbincang, maka penyelesaiannya insyaAllah akan ada. So, saya minta sangat, kalau ada mereka yang bermasalah, tolong datang jumpa kita dan kita bincang untuk cari penyelesaian yang terbaik. Betul, itu yang terbaik. Saya nak tengok juga soalan dekat Facebook. Yong Kim Wan katanya, kenapa orang yang bayar bulanan ditimpa bebanan walhal orang yang tidak membayar mendapat pelbagai pengecualian? Dan dia bagi cadangan, dia kata sepatutnya PTPTN kena laksanakan sikri semula dan heret ke mahkamah dan lain-lain untuk membuat orang yang ingkar ni sedar. Ini maksudnya orang golongan yang bayar marah kepada golongan yang tak bayar langsung ni. Saya rasa macam inilah. Banyak pandangan yang kita tengah kumpulkan sekarang. Betul. Salah satu komen yang memang kita dapat banyak kali. Orang yang membayar secara regular, jangan kita sentuh mereka. Betul. Mereka yang tak bayar ni kita bagi fokus. Yang bahagian kedua tu, yang tak bayar kita bagi fokus, memang kita nak buat. Yang bahagian pertama, jangan sentuh peminjam yang bayar secara regular. Saya rasa kita ambil pandangan tu dan kita akan pertimbang untuk solution yang seterusnya, insyaAllah. Okey, baik, kita kembali kepada soalan-soalan yang berdasarkan fakta-fakta penting yang kita kena tahu juga, terutamanya mengenai tawaran diskaun 20% dan 10% kepada peminjam PTPTN yang membuat bayaran penuh. Tahukah anda, baki ada lagi 4 hari ya sebelum 31 Disember. Ya, betul. Macam mana? Ya, kita ada tawaran ni, tawaran hujung tahun ni. Dia sebenarnya bukan tawaran hujung sale, tahun. Tawaran ni dah lama ada, tapi orang nak guna masa hujung tahun. Tapi macam mana pun, saya amat menggalakkan mereka yang ada pinjaman. Kalau sekiranya mereka membuat penyelesaian penuh
sebelum 31 Disember, okay, maka kita bagi peluang bagi diskaun 20%. Mm-mm. Mm-mm. Kalau sekiranya mereka membuat pembayaran paling kurang pun separuh daripada jumlah, tetapi tak penuh penyelesaiannya, maka kita bagi diskaun 10%. Okay. Ini peluang yang patut direbut oleh para peminjam. Dia peminjam ni banyak mekanisme lah tu buat pembayaran online, boleh datang pejabat boleh. Betul. Saya seru sangat kalau ada dana yang berlebihan yang boleh digunakan, selesaikan yang ni dulu sebab diskaunnya ada dan diskaunnya saya menariklah bagi ramai orang. Ya, 20% kalau contoh ada baki 10,000, ya, kena bayar 8,000 je lah. Bayar 8,000 saja. Okey, okey. Dan boleh juga potong melalui KWSP. Ramai yang buat macam tu. Kawan-kawan saya pun ramai yang buat macam tu. KWSP account 2 boleh keluar. Betul, untuk, betul. Dan satu lagi yang saya nak sebut mengenai KWSP ni, itu kelebihan yang ada. Jadi boleh keluarkan dana daripada KWSP untuk bayar pinjaman PTPTN. Ramai yang tanya saya, mereka ni tak habis belajar. Okay. Tapi dah bekerja. Jadi ada dana dalam KWSP. Okay. Boleh tak mereka keluarkan dana tersebut? Sekarang ini itu bukan dalam bidang kuasa PTPTN. Tetapi saya dengar pandangan mereka sebab ramai sangat yang bagi pandangan ini dan saya dengar, saya berminat juga dengan cadangan itu sebenarnya. Jadi insyaAllah kita akan bawa kepada KWSP lah untuk mereka ambil perhatian pada cadangan dan permintaan daripada peminjam-peminjam ini. Okey, katanya ujung-ujung ni 20% ni sangat menarik. Ramai yang dah mula datang dan betul, mula bayar. Betul, betul. Dan ini 2-3 minggu terakhir ni katanya pegawai pembayaran semakin bertambah. Semakin bertambah. Jadi alhamdulillah sementara ada peluang ni, saya kita gunakanlah peluang ni. Baik, 4 hari lagi kepada anda yang mungkin nak dapat diskaun lah 20% sebab untuk tahun hadapan di bawah bajet 2019 pun tidak disebut tentang peratusan ini, tetapi ada perkara-perkara lain. Saya tertarik dalam bajet 2019 ini, majikan yang ingin membayar kepada pekerja mereka baki pinjaman ini akan diberikan pengecualian cukai. Ini satu sarana yang sangat baik. Dia dari segi prinsipnya, apa yang kita nak cuba usahakan ialah supaya bebanan yang kita warisi dalam negara sekarang dapat diselesaikan secara bersama. Jadi peminjam, betul, peminjam ada tanggungjawab. Tetapi kadang-kadang ada juga satu pihak lain yang boleh membantu juga. Betul, betul. Iaitu pihak majikan. Jadi alangkah baiknya kalau sekiranya majikan boleh membantu menyelesaikan pinjaman PTPTN pekerja mereka, dia boleh jadikan skim, dia boleh jadikan skim untuk pekerja cemerlang contohnya. Jadi kalau sekiranya pekerja ni dapat appraisal yang baik dalam syarikat, boleh diberikan hadiah dan hadiahnya ialah syarikat menyelesaikan bayaran hutang PTPTN. Dan itu menarik, ya? Dan syarikat itu akan dapat pengecualian cukai daripada Kementerian Kewangan. Ini telah disetujui, telah diumumkan oleh Menteri Kewangan dan dia bermula daripada tahun depan. Jadi ini pun satu usaha yang kami buat di pihak PTPTN untuk memastikan bahawa bebanan ini tidak tanggung oleh peminjam semata-mata. Pihak swasta pun boleh turut membantu dalam menyelesaikan pinjaman PTPTN mereka. Wow, ini satu idea yang menariklah. Maksudnya kita bagi satu semangat kepada pekerja-pekerja supaya pekerja kita buat kerja betul-betul, jadi pekerja cemerlang, dan bila cemerlang imbuhannya adalah bayar baki pinjaman PTPTN. Oh, kalau ini berjaya dilakukan, satu-satu perkara yang sangat hebat. Dan bukan pekerja cemerlang je. Kalau nak menarik bakat-bakat baru contohnya. Betul. Itu satu tawaran yang boleh siapa mana-mana graduan yang excel dapat first class ke, pelajar cemerlang di universiti. Kalau syarikat tu nak menarik mereka, mungkin salah satu offer yang boleh dibagi selain daripada ialah gaji yang menarik. Kemudahan-kemudahan yang menarik. Boleh juga disertakan bayaran balik PTPTN. Okey, jangan pula tak bayar langsung, tunggu jadi cemerlang dulu baru suruh majikan bayar. Okey, pengurusi PTPTN masih lagi setia bersama kita untuk bicara keras pada malam ini. Saya terus nak ambil panggilan yang ketiga, boleh ya? Panggilan ketiga dari Encik Azmi dari Selangor. Assalamualaikum Encik Azmi. Waalaikumsalam. Okey, Encik Azmi dari Selangor ya? Ya. Okey, silakan Encik Azmi, soalan ringkas dan padat. Orang rumah saya belajar tak habis. Yang macam tadi lah, pakai akaun 2. Okey. Pakai akaun 2. Okey. Okey, KWSP. Ya. Okey. Itu saja? Tak, sebab akaun 2 dia pun dah lebih daripada mencukupi. Ya. Untuk yang tak ada scroll. Okey, baik. Terima kasih Cik Azmi. Dari zaman Datuk Samsul Anwar tu dah minta cuba semua, dah tak ada jalan dah. Okey. Kalau boleh. Okey, baik. Kita dengar jawapan daripada pengurusi ya. Okay, baik. Minta tolong sangat. Okey, baik. Ya, soalan ni tak payah habiskan ayat pun saya tahu dah soalan dia apa. Itulah hasrat soalannya. Dia
sekarang ni macam disebut tadi ya. Kita boleh gunakan akaun 2 EPF untuk membayar pinjaman PTPTN. Tapi syarat yang dikenakan oleh oleh KWSP ialah mereka peminjam mesti menamatkan pengajian. Sekiranya tidak tamat pengajian, maka KWSP setakat ini tidak membenarkan dana tersebut dikeluarkan. Jadi soalan yang ditanya tadi ialah dia sambung belajar tapi tak habis tak belajar, tapi dana ada. Dana ada. Ramai yang datang kepada PTPTN untuk ialah datang ke PTPTN dia sama ada merayu ataupun dia komplain lah. Tapi sebenarnya ini bukan bidang kuasa kita di PTPTN. Ini bidang kuasa KWSP. Itu syarat KWSP. Tapi saya dengar dan memang saya pun berminat sangat dengan pandangan ini. InsyaAllah saya akan cuba naikkan pandangan ini ke ke peringkat KWSP dan ke peringkat Kementerian Kewangan. Kita cubalah setakat yang mungkin insyaAllah. Tapi ini bukan bidang kuasa PTPTN untuk meluluskan. Ini bidang kuasa KWSP. Alang-alang sebut KWSP, Encik Wira ni dikata apa syarat untuk bayar pinjaman, sebab dia pernah cuba dulu tapi tak boleh. Alasannya saya pinjam untuk jurusan sijil politeknik, dia kata. Adakah KWSP ni untuk diploma ataupun ke atas saja? Okey. Yang tu lagi sekali saya rasa agak tak berapa kena kalau saya jawab bagi pihak KWSP. Jadi saya cadangkan isu yang berkaitan pengeluaran KWSP, dia orang kena tanya, peminjam kena tanya kepada KWSP. Okey, baik. Okey, Munir Mustafa, saya cadang beri pengecualian cukai kepada pembayar PTPTN. Okey, maksudnya apa yang dah dibayar dikecualikan cukai macam tu. Dan dalam sesi jelajah yang kita adakan dalam tempoh 7 hari 10 hari kebelakangan ni, itu pun salah satu pandangan yang ditimbulkan. Jadi juga kita tengah mengumpulkan semua inilah. Betul. Okey, baik. Okey, kita masuk ke segmen berikutnya. Tadi memang Tuan Pengerusi nak berkongsi tentang simpanan yang boleh kita buat dengan PTPTN, terutamanya perkataan SSPN. Saya rasa memang bila sebut SSPN ni ramai yang dah tahu. Tapi berapa ramai sebenarnya yang betul-betul daftar ni? Setakat tahu saja tak data simpan ni rugi juga. So kalau ada angka-angka yang boleh kita kongsikan? Ya, setakat ini bilangan akaun yang kita ada. PTPTN ni umur dia 21 tahun. Lagi. Muda lagi lah kira-kira. Dan dari segi jumlah peminjamnya besar, jumlah yang dikeluarkan untuk pinjaman macam saya sebut tadi, 54 bilion untuk pinjaman. Tetapi untuk simpanan jumlahnya jauh lebih kecil. Jumlah yang kita ada untuk simpanan ialah 4 bilion ringgit sahaja. Ini 21 tahun punya kerja ni. 3.7 juta akaun dengan jumlah simpanan sebanyak 4 bilion ringgit. Dari segi jumlah mungkin besar, tapi relatif kepada jumlah pinjaman yang kita keluarkan, itu jumlah yang kecil. Jadi niat saya ialah untuk memastikan supaya kita kembali kepada, bukanlah kembali, kita memberi fokus kepada kedua-dua tangan PTPTN. PTPTN ni tangan pertama ialah bagi pinjaman dan kutip pinjaman. Tangan kedua ialah uruskan simpanan. Simpanan, betul. Selama ini kita fokus pada PTPTN dari segi bila nak dapat pinjaman pendidikan. Niat saya ialah kalau boleh, semasa saya jadi pengurusi ni, kita nak fokus menjadikan PTPTN sesuai dengan nama dia. Kalau tengok logo PTPTN, nama yang paling besar dalam bold capital letters ni, tabung. Tapi bila orang tengok PTPTN, dia tak nampak perkataan tabung. Dia nampak perkataan pinjam. Betul. Tabung tu tabung betul, hilang. Betul. Jadi alangkah baiknya kalau dalam, kita katalah kita wujudkan satu budaya baru. Supaya rakyat menabung. Hari ini lahir anak. Dan minggu ni dia pergi daftar anak sijil kelahiran. Dia jatuh pendaftaran negara. Minggu kedua tu dia pergi kaunter PTPTN. Untuk buka akaun penabungan. Supaya walaupun sikit, tapi bila anak dia umur 18 tahun, dia pergi ke PTPTN untuk mengeluarkan simpanan bersama dividen-dividennya. Bukan pergi kaunter PTPTN untuk buat pinjaman. Betul. Supaya anak dia bila habis belajar nanti, tak ada hutang. Tak ada hutang. Jadi pembiayaan pendidikan tu disediakan oleh kita daripada awal lagi. Ini satu budaya baru yang saya cuba nak terapkan lah. Tapi of course dia ambil masa. Saya sedar sangat mengubah budaya bukan satu benda yang senang. Betul. Untuk tu kita ada kelebihan-kelebihan yang kita bagi. Sekarang ini sehingga 31 Disember. Ini kempen besar-besaran ni, last minute ni. Kita ada geran sepadan. Geran sepadan yang mana kalau sekiranya peminjam ada anak berumur 7 hingga 12 tahun. 7 ya? 7 hingga 12. Sekolah rendah lah. Janganlah kecil sangat lagi. Sekolah dia, anak saya 5 tahun tak letak sepadan. Kita tengok dah tahun-tahun akan datang kalau ada skim. Tapi macam mana pun, 7 hingga 12 tahun sekarang, kalau dia buka akaun SSPN, dia letak 500, kita bagi 500 lagi. Immediately, letak 500 dapat 1,000. Saya rasa tak ada mana-mana bank yang bagi pulangan 100% macam ni dalam jangka masa yang amat pendek. Jadi ini ada masa lebih kurang 31, ada masa 4 hari lagi. 4 hari lagi lah ni. Sehingga 31 Disember, saya seru sangatlah supaya kita mempergunakan peluang ini. Okey, letak 500 dapat 500 lah. Letak 1,000?
Dapat 500. Dapat 500 juga. Dia tak double je. Tak, janganlah nanti orang letak 10,000 pening balik kita nak cari lagi. 10,000 pening. Jadi jadi okay. Matlamat kita adalah memulakan betul. Budaya menabung. Di waktu yang sama kita juga ada pelepasan cukai. Jadi untuk mereka yang menabung SSPN ini sehingga tahun ini sehingga RM6,000, tahun depan kita akan tingkatkan. Sebab kita nak galakkan orang untuk menabung. Tahun depan RM8,000 pelepasan cukai yang kita bagi untuk mereka menabung. Jadi niat saya ialah supaya orang ingat PTPTN ini untuk tabungan masa depan. Sehingga 30 November katanya dah 172,000 kanak-kanak telah menerima grant. Itu yang grant tadi. Grant tadi yang 500 ringgit. Grant yang RM500 tadi. Peruntukan kita sebenarnya untuk 500,000 orang. Tetapi yang mengambil peluang ini hanya 172,000 orang. Ya Allah. Jadi masih banyak lagi ruang-ruang kosong yang boleh diisi. Jadi saya seru sangatlah mereka yang ada anak-anak sekolah rendah sekarang. Sekaranglah masanya untuk pergi. Sempat lagi sebab kita punya kota 500,000 sekarang ni sehingga 30 November baru 172,000. Ada 300,000 lebih lagi. Selepas 31 Disember, sedekallahul azim. Setakat itu dulu. Dia tak bolehlah buat kempen ni, dia kena ada time period dia. Betul. Yang bestnya bila anda simpan dengan SSPNI, ada kita ada SSPNI Plus, ada cabutan bertuah yang saban tahun kita dengar hadiah-hadiahnya sangat lumayan. Hadiahnya pernah ada dalam bentuk kereta, ada pernah jadi apartment, ada hadiah untuk travel ke luar negara. Jadi kalau sekiranya dia tak masuk travel blacklist lah. yang itu kita dah batal lah. Okay. Tapi hadiahnya memang menarik. Ini untuk menggalakkan mereka menabung. Kita tengok banyak lagi skim-skim lain yang ditawarkan oleh bank-bank lain yang guna konsep yang sama. Jadi bagi kita, bila kita dapat duit tabungan, kita laburkan dana tersebut, ada pulangan. Pulangan 90-95% ada pulangan tu memang kita bagi balik kepada penyimpan. Tapi untuk jadi insentif kepada mereka menyimpan, kita juga ada cabutan-cabutan bertuah yang kita buat. Betul. Untuk tahunan ada wang tunai berjumlah RM100,000 kepada pemenang utama. Ada yang cakap juga PTPTN perlukan dana untuk bagi kepada peminjam baru. Tetapi ada duit juga untuk bagi hadiah lumayan. Nak kena jawab jugalah. Betul. Ini soalan yang valid yang memang perlu diperjelaskan. Jadi dana itu bukan dana daripada yang kita nak bagi pinjaman. Bila kita dapat simpanan, kita laburkan. Pelaburan ini ada pulangannya. Pulangan itu sebahagian kita kena ada kos untuk marketing lah. Kalau tak ada marketing nanti macam mana, nanti ada pula orang komplain tak tahu. Jadi kita kena balance lah antara nak bagi pinjaman. Tapi sebahagian besar daripada dividen yang kita dapat memang dapat daripada peminjam. Bukan sebahagian besar, memang besar sungguh lah percentage-nya. Untuk tahun ni kita akan umumkan nanti tak lama lagi. Dan dana yang digunakan ini tidak mengganggu langsung dana pembiayaan yang nak dibawakan. Ya, tak ada. Itu dana yang diasingkan. Betul. Okey, kita nak berhenti untuk segmen yang terakhir dan selepas ini kita akan kembali menjawab soalan dekat Facebook. Okey, kita berada pada segmen yang terakhir. Masih lagi bersama dengan pengurusi PTPTN berbicara tentang sayangi generasiku, apa yang kita bayar, setiap pembiayaan yang kita bayar balik kepada PTPTN akhirnya ia akan untuk membiayai pinjaman anak-anak kita, adik-adik kita untuk generasi-generasi yang berikutnya. Terima kasih pengurusi PTPTN Cik Wan kerana sudi memberikan banyak pencerahan kepada kita. Bila saya tengok dekat Facebook ini, ramai yang suka tentang EPF lah, KWSP lah. Ada saya baca lah 1-2, dia kata, saya nak tahu adakah KWSP suami boleh digunakan untuk pembayaran pinjaman PTPTN isteri? Alhamdulillah, bagus betul lah suami. Boleh jawab ke tu? Saya ada pandangan dalam hal ni, tapi yang paling eloknya ialah kalau kita bincang dengan KWSP lah. Sebab kita agensi yang berbeza, jadi tak sesuai kalau saya bagi pandangan mengenai agensi lain. Betul. Baguslah kalau suami yang ada niat macam ni, Alhamdulillah. Tapi saya amat menggalakkan suami membantu isteri dan isteri membantu suami juga. Saling membantu. Ada juga saya cadangkan agar akaun EPF 1 juga dibuka untuk bayaran pinjaman PTPTN. Ini pun kena berbincangan lanjut dengan PTPTN nantilah. Saya rasa nanti mungkin apa yang kita boleh buat ialah komen-komen diletak dalam Facebook pada malam ini. Mungkin kita boleh kumpulkan dan kita analisa sekali lah dengan cadangan-cadangan lain yang kita dapat. Okey, setakat ni bila dah menjelajah ke 6 negeri, ada banyak negeri lagi. Mungkin dari sudut mata hati orang muda sendirilah, apa sebenarnya yang terhasrat di hati Cik Wan untuk tahun berikutnya 2019 yang akan datang kepada masa depan baru PTPTN sendirilah? Saya niat saya kalau boleh memang saya nak jadikan PTPTN ini sebuah agensi yang fokusnya kepada penabungan. Tanpa menafikan bahawa memberi pinjaman adalah elemen penting, kita teruskan, tapi saya nak bagi supaya elemen penabungan ini naik jadi sama taraf
dengan pinjaman juga. Sebab sekarang ni kita bincang banyak mengenai PTPTN ni sebab kita dibudayakan dengan berhutang daripada 20 tahun lepas. Jadi apabila itu menjadi budayanya, kita perlu ubah kepada budaya penabungan supaya tidak terlalu membebankan masyarakat di masa akan datang. Dan dalam kita nak menghala ke arah itu, tadi disebut bahawa saya bukan ahli parlimen. Saya sebenarnya bila bukan ahli parlimen ni, satu benda yang saya rasa agak bebas sedikit ialah daripada tekanan-tekanan yang berbentuk populariti politik. Betul, betul. Ada beberapa keputusan mungkin agak tidak popular yang terpaksa kita pertimbangkan. Tapi akhirnya kita kena ambil pandangan semua pihak lah, untuk pastikan bahawa penyelesaian yang kita dapat capai ialah penyelesaian terbaik. Jadi saya harap sangat supaya isu PTPTN ini tidak dibincangkan secara secara politik semata-mata. Betul, betul, betul. Kita kena fikir bagaimana untuk memastikan rakyat, sama ada peminjam sekarang yang mungkin dibebani dengan kos sara hidup yang tinggi, ataupun peminjam akan datang yang mungkin juga anak-anak mereka kepada peminjam sekarang juga mendapat ada kemungkinan untuk mereka boleh meminjam seperti mana ibu bapa mereka sekarang, seperti mana abang dan kakak mereka sekarang. Sebab mereka ni budak-budak yang di sekolah rendah ni, anak-anak di sekolah rendah ni, dia tak ada suara. Betul, betul. Yang kita dapat komen Facebook ni pada peminjam sekarang, adik-adik dia mungkin tak sepetah itu dalam menyampaikan pandangan. Jadi tanggungjawab kita juga sebagai kerajaan, sebagai pembuat dasar yang bertanggungjawab untuk mengambil kira pandangan daripada mereka juga walaupun mereka belum bersuara lagi. Jadi seboleh-bolehnya isu PTPTN ni kita fikir secara objektif, dan kita jangan jadikan isu politik yang keterlaluan. Dan pandangan-pandangan yang kata dulu kata PTPTN nak mansuh semua, saya sekali lagi saya ulang, kita tak pernah sebut nak mansuh PTPTN. Tetapi kalau ada cadangan untuk kita mansuhkan, mungkin kita boleh analisa dan pertimbangkan semula cadangan itu. Cuma sekarang ini tak ada cadangan lagi lah untuk menjurus ke arah itu bukan daripada kita, itu daripada parti-parti lain. Ada juga nasihat ataupun pandangan yang disuarakan oleh parti-parti ataupun pelbagai pihak. Katanya mungkin skim pembiayaan PTPTN itu sendiri, contohnya kalau sebelum ini institusi swasta yang menggunakan dana yang sangat tinggi, kalau berbanding dengan institusi awam, seorang pelajar itu kosnya swasta lagi tinggi. Tapi mereka pun juga diberikan PTPTN. Mungkin disebabkan dana yang tinggi di peringkat swasta itu menyebabkan kurangnya dana untuk PTPTN. Dari sudut... Maksudnya institusi pendidikan tinggi swasta? Yes. Jadi kos memang berbeza. Universiti-universiti awam, institusi pengajian tinggi awam, memang kosnya lebih rendah. Betul, betul. Tetapi institusi pengajian tinggi swasta, kosnya lebih tinggi. Kita memberikan pinjaman setakat ini. Pinjaman yang kita berikan adalah berdasarkan kadar yang kita tetapkan, bukan berdasarkan yuran. Tapi adalah macam-macam pandangan yang mengenai betapa IPTS ni kosnya tinggi, tinggi. Itu sekali lagi dia ada benda yang dalam bidang kuasa PTPTN, ada benda bukan bidang kuasa PTPTN. Tapi saya terima semua pandangan itu, dan kita nasib baik juga sebab kita duduk di bawah Kementerian Pendidikan, dan kita boleh bagi pandangan yang terus kepada pihak kementerian untuk memastikan bahawa semua feedback kita dapat ni disalurkan ke saluran yang betul. Cik Wan, selagi isu penangguhan PGB ini belum dimuktamadkan, setakat ini belum ada keputusan daripada pihak kabinet sendirilah, pendapat Cik Wan. Maksudnya potongan gaji yang berlaku secara konsisten sebelum ini itu berlaku secara normal. Secara normal. Macam saya sebut tadi, walaupun 23 November dulu kabinet buat keputusan untuk laksana, tapi apabila saya umum pada 5 Disember dan kemudian kabinet seterusnya memutuskan untuk menukar pandangan mereka, 7 Disember kabinet umumkan yang itu. Jadi bagi kita, apabila kabinet mengarahkan penangguhan pelaksanaan tersebut untuk dikaji semula, kita kaji semula. Sementara itu, apa yang berjalan sekarang berjalan seperti biasa. Ada kemungkinan akan kita dapat tahu keputusan itu dalam masa terdekat ke, macam mana Cik Wan? Saya cuba secepat mungkin, tapi kali ini kita ambil masa sikitlah supaya kita boleh pergi ke semua tempat. Jadi kajian yang kita buat mungkin secara lebih mendalam, kalau kita boleh selesaikan semuanya dalam masa mungkin 6 bulan lebih kurang, itu target dalaman saya. Tapi yang pentingnya kita akan spend as much time as necessary untuk membolehkan cadangan yang kita capai, cadangan yang terbaik. Baik.
Okey, Cik Wan, sejam memang tak cukup masa untuk kita kupas secara lebih lanjut. Tetapi bila anda buat jelajah ke setiap negeri, saya pasti ramai yang turun nak jumpa. Yeah. Negeri mana selepas ini dan juga memang dibuka untuk awam datang bertemu ke ataupun bagaimana pertemuan itu? Kita dah pergi ke Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu dan Johor. Itu dah selesai? Itu dah selesai setakat ini. Uh-huh. Tapi itu baru round pertama. Jadi selepas ni mungkin kita akan teruskan bulan Januari pula lah. Disember ni kita berhenti sekejap. Uh-huh. Januari kita akan sambung. Okay. Dan kita akan perluaskan lagi kumpulan-kumpulan yang kita dekati. Dan saya sentiasa menyebut mereka yang ada pandangan. Okay. Sama ada untuk hantar email, hantar komen kat Facebook pun kita ambil. Hantar surat. Okay. Kalau nak datang ke pejabat pun kita terima. Okay. So semua ni kita boleh susun insyaAllah. Okay, baik. Terima kasih kepada anda yang terusnya bersama kami memberikan komen balas di Facebook kita pun. Saya tertarik ramai yang nak tolong bayar untuk isteri lah. Rezwan Yusuf pun, boleh ke suami bayar untuk isteri menggunakan skim potongan gaji suami? Tolong jawab, please. Akan dipertimbangkan. Sebab sekarang ni, siapa yang kena bayar, kira penama lah. Mereka yang buat pinjaman, mereka lah yang kena bayar. Dia sebenarnya siapa-siapa bayar pun tak kisah. Janji bayar pada akaun yang betul. Tapi bila dia cakap mengenai KWSP ataupun potongan gaji, itu berbeza sikit. Itu berbeza lah. Itu memerlukan sedikit urusan pentadbiran lah yang perlu dilakukan. Okay, tak apa, tak boleh potong gaji pun, bagi duit kepada isteri. Isteri bayar, itu terlalu masalah. Ataupun dia pergi senyap-senyap, hadiah birthday isteri, tolong bayarkan. Isteri jangan girlfriend Okay, baik. Boleh, jangan, tak ada masalah. Okay, terima kasihlah kepada semua yang sudi bagi komen balas. Ada juga yang marah pengacara, jangan divert isu katanya. Tak ada, saya tak divert isu pun. Saya cuba membawakan apa yang IPTPTN nak sampaikan pada hari ini. Terima kasih Cik Wan, sudi bersama kita pada hari ini. InsyaAllah, moga-moga ini bukan pertemuan terakhir. Selepas ini, kalau ada pengumuman-pengumuman penting, kena datang ke RTF lah supaya kita kena perjelaskan satu persatu lepas ini. InsyaAllah. Okay, baik. Kita berikan sokongan padu kepada anak muda ini. Cik Wan, 6 bulan sebagai pengerusi PTPTN dan pengerusi ke-6 antara pengerusi pertama bukan kalangan ahli parlimen, bebas daripada kancah politik sebenarnya, dan kita harapkan beliau memberikan tanggungjawab penuh kepada apa yang dilaksanakan nanti, insyaAllah. Okey, kita akan berakhir di sini. Terima kasih atas perhatian anda bersama Bicara Khas. Jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama. Jangan lupa Januari nanti akan ada program-program baru dengan wajah baru di RTM. Saya Syarif Surabuddin. Assalamualaikum. Bye.